Oke, kembali lagi kita berjumpa dalam pembahasan materi tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, kita akan coba bahas uh, materinya di sini. Mudah-mudahan nanti kalian semakin paham ya. Oke, kita mulai dulu dari konsep dasar ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk konsep dasar turunan fungsi trigonometri, nah kuncinya kamu harus ingat materi yang ada di kelas 11 matematika wajib. Nah, jadi di sini boleh kamu lihat yaitu untuk diferensial ya. Diferensial atau turunan pertama fungsi f adalah fungsi lain f aksen. Nah ini tandanya f ada tanda kutip di atas dibaca f aksen ya. Ini sudah biasa, jangan lupa ya. Nah ada juga yang belum paham. Nah ini f aksen yang nilainya uh, pada sembarang bilangan x adalah f aksen x limit f x ditambah h dikurang f x per h ya. H mendekati nol gitu jika limitnya ada. Nah, ini syaratnya. Jadi, kalau limitnya ada, baru kita buat ini. Nah, ingat notasi-notasi uh, di dalam turunan itu ada banyak. ya. Bisa gini, F aksen X bisa. Y aksen juga bisa. D F X per D X juga bisa. D Y per D X juga bisa. D derivatif Ini bacanya derivatif uh, Fx ya, nah ini juga sama. Jadi ini harus kalian pahami. Nah, jadi ini diperkenalkan oleh Joseph Louis Langrange ya yang ini. Ini diperkenalkan oleh Gold Goldfried Leibniz ya. Nah, yang ini merupakan operator turunan. Oke. Kira-kira bisa sampai sini ya. Nah, jadi ini harus kalian pahami untuk konsep definisi daripada turunan yaitu f aksen x sama dengan limit fx tambah h dikurang fx per h h mendekati 0. Nah jadi kita akan coba lihat yang menjadi masalah kita dalam pengerjaan limit ini kalian harus paham mulai dari sinus kosinus tangen. Nah ingatkan kan kalau dia untuk trigonometri itu harus tahu nanti Uh, untuk sinus ya, untuk sinus x, untuk kosinus x, untuk tangen x, untuk kotangen x, untuk sekan x, untuk kosekan x gitu. Nah jadi ini harus kita pahami. Nah jadi kita akan coba lihat uh, cara menentukan turunan dengan menggunakan konsep limit ini. Nah jadi kalau bisa harus dikuasai ya. Nah, oke, langsung saja kita akan coba bahas uh, dengan menggunakan uh, limit ini, karena dasarnya kan limit dulu baru turunan. Jadi, kita harus coba lihat, cari dulu turunan F, turunan dari sinus ya, Fx sama dengan sinus x. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, kamu boleh lihat di sini ya. Nah, tu, tentukan turunan pertama, katanya dari fungsi trigonometri y sama dengan fx sama dengan sinus x. Nah, jadi kita coba jawab ya kan. Nah, jadi kuncinya sebenarnya di sini kan fx-nya itu adalah apa? Ya sin x gitu. Sedangkan untuk fx ditambah h yaitu sin x ditambah h gitu kan. Nah, jadi ketika kita mau cari f aksen x-nya dimana ini hasilnya tadi limit Iya kan fx ditambah h dikurang dengan fx per h kan gitu maka tinggal kita isi limit h mendekati nol ini sin x ditambah h dikurang sin x per h gitu ya nah karena fx nya tadi kan sin x nya nah jadi untuk sin x tambah h kita ingat uh, rumus a ditambah sin a tambah b berarti ini kan sin a cos B tambah cos A sin B gitu. Jadi untuk ini bisa kita cari F aksen X nya adalah limit ya kan uh, H mendekati 0 Ini kita lihat ya Ini jadi sin X cos H Tambah cos X sin H Kemudian dikurang sin X gitu ya Per H gitu Nah, jadi kita gabungin nih yang ada sin x-nya. Limit h mendekati 0 ini kan jadi sin x uh, cos h dikurang sin x tambah cos x sin h gitu ya. Per h gitu. Nah, untuk sin x bisa kita buat di sini limit h mendekati 0 sin x buka kurung cos h kurang 1 tambah sin h cos x gitu ya per H gitu. Paham sampai sini ya? Nah, kalau kita lihat di sini, uh, kalau kita gantikan, berarti kan boleh kita buat jadi ini, limit H mendekati 0, sin X cos H kurang 1 per H ya, ditambah dengan limit H mendekati 0, sin X, eh, sin, sin H kali cos X per H gitu kan maka ini boleh kita ganti karena di sini cos h h cos 0 ya kan cos 0 kita ganti hanya 0 berarti cos 0 itu kan 1 1 kurang 1 0 jadi kalau di sini 0 0 kali ini kan berarti apa 0 0 di sini jadinya kan bisa kita tentukan bagaimana nanti menentukannya kan gitu kan kita akan cari dengan rumus apa rumus daripada uh, konsep eh uh, sudut ganda ya sudut ganda kamu lihat untuk sudut ganda perhatikan di sini nah ini jadinya kalau kita buatkan berarti cos h itu adalah satu dikurang dua sin kuadrat setengah h gitu kan nah itu nah ini rumusnya yang harus kita gantikan nanti ya kan Nah jadi coba kita ini hapus dulu ya, oke kita coba hapus ini. Nah dari sini berarti kita peroleh ini hasilnya limit ya kan, limit H mendekati nol jadinya. Ini sin x oke okay. kali cos H ya kan, eh sorry ini jadinya berarti satu ya kan, satu dikurang. 2 sin kuadrat setengah H kurang 1 gitu per H paham ya nah baru ditambah nah ini kan hasilnya uh, kita tulis dulu lah nggak jangan langsung hasil di sini sin X eh, sin H cos X gitu kan nah ini kan jadinya limit H mendekati 0 sin X kali 1 kurang 1 kan habis berarti jadi min 2 sin setengah h oke okay, per h gitu kan ditambah limit h mendekati 0 sin h ini tadi per h ya di sini cos x per h gitu nah ini jadinya kan e, boleh kita lihat kalau setengah h per h kan jadi setengah masih sisa di sini hanya nol nah sini kan jadinya gini sin x kali ini boleh kita buat jadi min 2 oke okay, limit H mendekati 0 sin setengah H per H. Ini kan kuadrat nih, gitu. Nah ini limit H mendekati 0 sin H kali cos X per H. Nah ini kan jadi sin X dikali min 2 dikali 0 tambah uh, ini jadi cos X gitu ya. Nah ini adalah 0 ditambah cos X maka hasilnya adalah cos X. Jadi dari sini kita temukan bawasannya pembuktian untuk rumus ini adalah turunannya adalah sinus sama dengan turunan sinus adalah kosinus X. Kira-kira gitu. Paham ya? Nah, oke. Okay, kita akan coba cari di kosinus ya. Oke, okay, coba kita cari kembali di uh, cosinus. Nah, ini lihat. Tentukan turunan pertama fungsi trigonometri Y sama dengan Fx sama dengan cosinus X. Nah, jadi... Kalau kita jawab berarti sama konsepnya tadi Fx nya adalah kosinus uh, x gitu Nah jadi untuk Fx tambah H Berarti cos x tambah H gitu Paham ya Nah untuk rumusnya ini apa Cos x ditambah H ya Cos x ditambah H ingat cos A tambah B Cos A cos B kurang sin A sin B gitu Itu rumusnya jadi, f aksen itu sama dengan limit h mendekati nol. cos x ditambah h dikurang cos x per h. Nah, jadi kita ikuti, berarti limit h mendekati nol. cos x cos h dikurang sin x sin h kurang cos x per h maka ini menjadi limit h mendekati 0 cos x ya kan cos x ya kan dibuat sini jadi cos h kurang 1 ya dikurang sin x sin h per h gitu nah jadi sama dengan ini f aksen x sama dengan limit ya kan limit h mendekati 0 cos x di sini cos h kurang satu per h. Nah ini kurang limit h mendekati nol sin h sin x per h gitu. Nah jadi sesuai dengan teorema limit maka ini hasilnya juga di sini langsung kita pastikan ini karena cos h. Kita ingat tadi kalau dia cos h ini rubah jadi satu kurang dua sin kuadrat setengah h. Jadi ujungnya nanti F aksennya ini langsung nol dia ini nol ya ini nol hasilnya. K 0 dikurang ini limit H mendekati nol ini jadi kan sin H per H kali dengan sin X gitu. Jadi ini kan udah satu maka hasilnya nol kurang sin X. Maka ini adalah min sin X. Makanya jika F X sama dengan cosinus X maka F aksennya adalah. Min sin x gitu, seperti itu kira-kira. Jadi ini harus diingat cara pembuktiannya. Jadi nanti boleh kamu coba-coba untuk tangan, untuk kosekan-sekan dan kotangen. Nah, kita akan coba lihat uh, rumus umumnya, rumus umumnya ya, rumus penting dalam turunan fungsi trigonometri ini ya. Kita akan coba lihat di sini. Nah, jadi boleh kita lihat di sini, kamu perhatikan, inilah rumus-rumus pentingnya. Nah, jadi kalau di aljabar, ingat ketika fx sama dengan k, maka f aksen nolnya adalah f aksen x itu nol. Jadi kalau misalnya contoh turunan dari fx sama dengan 2 misalnya, jadi f aksennya ini ya jelas nol asal angka lah gitu ya. Jadi asal angka jawabannya nol, bisa ya itu kira-kira kemudian untuk fx sama dengan x itu di aljabar maka ini f aksennya itu adalah satu gitu ya nah x nya langsung ambil koefisiennya ini satu nah untuk ini fx sama dengan k dikali x pangkat n nah ini Jangan lupa misalnya fx sama dengan 2x pangkat 3 kan. Maka f aksennya jadi 3 kali 2 Jadi 3 kali 2 kali X pangkat 3 kurang 1 Jadi 6 X pangkat 2 Kira-kira gitu ya Jadi kalau ini tadi Kalau Fx nya contoh 2 X Ambil aja F aksen nya jawabannya 2 gitu Itu maksudnya Nah untuk ini eh uh, Untuk ini F aksen X Nah, kalau dia sinus, maka dia jadi cos. Kalau dia cos, maka dia minsin sin kalau dia tangen itu jadi second x kuadrat kalau ko tangen jadi min kosekan asal dia kos, asal dia ko ko pakai dia minus nah perhatikan ko minus second ko minus jadi ingat kalau turunan sinus itu kos, jangan lupa turunan kos itu min sin turunan tangen itu second x kuadrat turunan ko tangen min kosekan x kuadrat turunan sekan adalah second x tangen x turunan lah min kosekan kotangen x nah itu harus kamu ingat juga. Nah ini yang penting sebagai rumus umum. Jadi caranya tadi sebenarnya itulah awalnya. Jadi kita ambil kesimpulannya ini. Nah jadi ini wajib harus kamu ingat yang enam ini. Sinus x, kosek x, tan x, kotangen x, sekan x dan kosekan x. Bisa ya? Nah, mudah-mudahan bisa kamu pahami uh, konsep ini supaya nanti kamu bisa menyelesaikan soal-soal ke depannya. Jadi ingat jangan lupa ya untuk sin cos untuk cos min sin untuk tangen kosekan x kuadrat untuk kotangen min kosekan x kuadrat untuk sekan x adalah sekan x tangen x untuk kosekan adalah min kosekan x kotangen x. Oke, paham ya? Oke, nah langsung kita lihat dulu untuk konsep yang lain yang perlu harus kamu kuasai yaitu tentang aturan-aturan dalam menyelesaikan soal-soal turunan fungsi trigonometri ya. Oke, okay, nah jadi perhatikan kembali di sini ada beberapa aturan yang harus kalian pahami ya. Nah, mulai dari aturan jumlah, selisih dan perkalian dengan konstanta. Kemudian ada aturan perkalian, kemudian ada aturan pembagian. Nah, untuk aturan jumlah, selisih dan perkalian konstanta coba kamu perhatikan kalau fx sama dengan k dikali u maka f aksennya adalah K dikali U aksen Jadi ingat ya Jadi K dikali U sama dengan F aksennya adalah F aksen sama dengan K dikali U aksen Fx sama dengan U tambah P Maka F aksen adalah U aksen tambah P aksen Fx sama dengan I kurang P Maka F aksen X adalah U aksen dikurang P aksen jadi boleh nanti misalnya diturunkan satu persatu gitu Kemudian untuk aturan perkalian ini sudah diajarkan di kelas 11 Fx sama dengan U kali P Maka F aksennya adalah U aksen kali P Tambah U kali P aksen Nah dengan U adalah Ux dan P adalah Px Aturan pembagian Fx sama dengan U per P Maka F aksen adalah u aksen kali p kurang u kali p aksen per p kuadrat dengan u sama dengan ux dan p sama dengan px. Nah, kita akan coba lihat langsung di sini kita masuk ke contoh bagaimana cara penggunaannya ini semua. Coba diperhatikan contohnya ya. Nah, soal yang pertama lihat di sini, tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut. Nah, yang pertama kita lihat di sini ya. Nah fx Fx ya Sama dengan sinus x Dikurang cos x Jadi ini maksudnya Kalau kita mencari uh, Turunannya Masing-masing boleh kita Turunkan ini, turunkan ini gitu Jadi turunan sinus apa? Ya cos gitu Nah turunan cos itu kan min sin Jadi sini min sin x gitu Hasilnya adalah cos x tambah sin x kira-kira begitu nah itu ya nah kemudian untuk yang b nya boleh kita lihat di sini fx nya adalah 3x kuadrat dikurang 4 cos x gitu jadi untuk f aksen nya kita turunkan 2 kali 3 berarti 6 x nya pangkanya kurang 1 ya kan jadi 2 kurang 1 tinggal 1 kurang ini jadi 4 turunan dari kosinus ini kan 4 nya nggak diturunkan tapi kosinusnya aja jadi kosinus itu kan turunannya apa min sin x gitu jadi ini 6x tambah 4 sinus x oke okay? paham ya nah berikutnya kita lihat nomor b uh, c nya ya c nya fx adalah 2 tangen x Ditambah 3x, maka f aksen x 2 tidak diturunkan tangennya. Jadi, turunan tangen itu adalah sekan x kuadrat. Turunan 3x adalah 3, maka jawabannya langsung seperti itu. Jadi, paham ya caranya seperti itu. Nah, itu untuk konsep dia aturan tadi yang perkalian, ya. Mudah-mudahan aturan perkalian uh, selisih jumlah ya. Nah, ini caranya. Nah, kalau misalnya mau lihat contoh yang lain, boleh kita buat contoh yang lain ya. Misalnya gini, kalau fx misalnya kita buat di sini 2x kuadrat tambah 10 uh, cosinus 2x dikurang 3 sinus 4x. Eh, eh, sorry. Di sini kita buat dulu ini cos x ya cos x dikurang 4 sinus x gitu nah jadi turunannya bagaimana nah kita turunkan 2 kali 2 berarti 4 x nya 2 kurang 1 jadi tinggal 1 nah ini 10 kan turunan cos ini jadi min sin x ya kan nah ini 4 turunan sin apa cos x jadi 4x ini jadi kurang 10 sin x kurang 4 cos x gitu. Bisa ya? Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa di -cos. Jadi ingat kalau fx-nya adalah sin, ya kan? Maka f aksen-nya adalah cos, ya. Kalau dia cos, berarti f aksen-nya adalah min sin. Itu diingat. Kalau dia tan jadi sekan x kuadrat, kalau dia kotangen jadi uh, min kosekan kuadrat gitu ya. Jadi harus diingat itu. Oke, okay, nah itu untuk soal yang pertama. Kita lihat di soal yang kedua ya. Oke, okay, kita lihat di soal yang kedua. Tentukan turun pertama dari fungsi trigonometri berikut. Nah, di sini A sama dengan fx uh, x kuadrat sinus x. Nah, ini kita coba jawab ya. Nah, jadi di sini kita gunakan aturan perkalian yang tadi di mana kalau fx sama dengan u kali p, maka f aksennya adalah u aksen kali p tambah p aksen kali u gitu tadi kan. Nah, jadi di sini yang pertama fx adalah x kuadrat dikali sin x. U-nya adalah x kuadrat. Jadi untuk mencari u aksennya turunkan. Berarti kan jadi 2x ya kan? Kemudian untuk V yang tadinya sin X berarti V aksennya jadi cos X gitu. Sehingga F aksen X berarti ikuti rumusnya ini. U aksen berarti 2X gitu kan. Kali V berarti sin X tambah V aksen cos X gitu. Bisa ya. Berarti kali U jadi X kuadrat gitu. Ini kan jadinya 2x sinus x tambah x kuadrat cos x selesai gitu ya. Nah, jadi gampang. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya ini, yang soal ini ya. Yang soal ketiga ini kita coba hapus dulu ini, yang ini. Sekarang kita lihat B-nya ya. Nah, B-nya perhatikan. Ini fx-nya adalah 3x sin x tambah cos x. Nah, ini yang menggunakan perkalian kan kalau ini baru kita buat. Nah, ini jadinya u-nya adalah 3x. Berarti u aksennya 3. v-nya adalah uh, sin x. Berarti p aksennya adalah cos x. Nah, jadi ini uh, dengan menggunakan yang pertama sih Pak yang pertama tadi. Berarti f aksennya ini kita yang ini aja menggunakan u aksen kali p tambah p aksen kali u yang ini langsung aja turunan dari kotangen ya turunan kotangen itu apa min kosekan kuadrat x gitu nah ini kita masukkan ini berarti 3 kali sinus x tambah p aksen berarti cos x dikali 3x kurang kosekan x kuadrat ini jadi 3 sinus X tambah 3 X cos X kurang kosekan X kuadrat. Selesai. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu dia untuk soal nomor 2 untuk aturan perkalian. Nah, kita akan coba lihat untuk aturan pembagian supaya kalian semakin paham ya. Oke, kita langsung jawab ke soal nomor 3. Oke, kita masuk di soal nomor 3. Tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut. Nah, fx sama dengan tangen x, kemudian fx adalah cos x per 1 tambah cos x. Nah, ini kita akan coba jawab. Nah, ingat tadi ketika fx sama dengan u per p, maka f aksennya adalah u aksen kali p kurang v aksen kali u per v kuadrat. Jangan lupa ya u aksen kali p kurang p aksen kali u per p kuadrat. Nah, jadi kita lihat untuk soal yang pertama. Nah, fx itu adalah tangen x. Nah, sebenarnya ini boleh langsung karena turunan tangen langsung aja f aksen itu apa? Jadi sekan ini jadi apa nih? Sekan x kuadrat gitu. Jadi langsung ke sekan x kuadrat gitu. Nah, karena kita menggunakan rumus u per p maka kamu boleh lihat di sini ya kalau dilihat di sini berarti kan tangen itu adalah sinus per kosinus gitu jadi u nya adalah sinus u nya adalah kosinus v nya adalah kosinus sedangkan V aksennya adalah min sinus gitu. Sehingga, F aksennya adalah jadinya waksen. Jadi, cos X kali, ya kan, cos X. Bisa ya? Kurang min sin X dikali dengan sin X per, ya kan? Jadi, cos X pangkat 2. Ini jadi, cos x kuadrat plus sin x kuadrat dibagi dengan cos x kuadrat. Nah, sesuai dengan identitas, maka hasilnya ini 1. Cos x kuadrat tambah sin x berarti per cos x kuadrat. Nah, 1 per cos itu adalah sekan. Ini jadinya sekan x kuadrat. Gitu, terbukti dia. Sama seperti ini tadi kan. Nah, jadi seperti itu caranya. Ingat, kalau dia sub, kalau dia sekan, itu adalah seper kos gitu ya ini diingat dasar Oke okay, paham ya untuk soal nomor 3a kita akan coba lihat di 3b kita lihat di 3b dulu ya Oke okay, lihat di soal 3b ya Nah ini lihat di sini nah fx nya adalah cos x per 1 tambah cos x nah u nya adalah cos x gitu sedangkan waksennya min sin x. Kalau P-nya 1 tambah cos x, berarti P aksennya turunan 1 kan 0. Ini jadi min sin x, maka hasilnya min sin x gitu. Oke, paham ya? Nah, jadi untuk F aksen, rumusnya apa? U aksen kali V kurang V aksen kali U per V kuadrat. Nah, U aksennya uh, min sin x, oke? Okay kali P berarti cos X eh sorry ini jadinya kali P nya Satu ditambah cos X kurang P aksennya min sin X kali cos X gitu ya per V kuadrat berarti satu tambah cos X pangkat 2 nah ini kan jadi ini kalikan min sin X kurang sin x cos x ini jadi plus sin x cos x per 1 ya kan 1 tambah cos x pangkat 2 nah ini habis jadi sini min sin x per 1 tambah cos x ya kan 1 tambah cos x pangkat 2 nah, seperti itu kira-kira jadi harus bisa dipahami cara menyelesaikannya. Oke. Nah, jadi sampai di situ dulu penjelasan daripada rumus-rumus umum daripada trigonometri. Mudah-mudahan kalian paham dasarnya. Nanti kalian ulangi contoh-contoh soalnya ya. Oke, kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya di hari berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih.